Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Aleazam Explore. Wisata yang saya kunjungi kali ini masih di sekitaran Bekasi. Yang belum menonton wisata Bekasi lainnya, silahkan kunjungi channel ini. Wisata yang saya kunjungi kali ini yang bernama Danau Tambelang. Danau Tambelang ini berada di Desa Banjarsari, Sukatani, Bekasi. Berkunjung ke wisata ini, pengunjung membayar tiket Rp10.000 dan untuk tiket parkir membayar Rp5.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4. Saat masuk ke wisata ini, pengunjung akan diarahkan oleh petugas untuk menuju tempat parkiran yang disediakan. Untuk jam operasional wisata ini, mulai pukul 7 pagi sampai jam 10 malam. Area parkir kendaraan wisata ini cukup luas, untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dekat pintu masuk Danau Tambelang terdapat minimarket, pengunjung bisa membeli makanan ringan di sini. Sebelum lanjut mengeksplor, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, agar selalu mendapatkan informasi wisata terbaru selanjutnya. Di area depan terdapat kebun batu dan di bawahnya ada kolam ikan, pengunjung juga bisa memberi makan. Lanjut kita eksplor ke area Danau Tambelang ini, ada apa saja ya? Silahkan tonton dan simak video ini sampai selesai. Danau Tambelang ini sebelumnya bernama Danau Samba, kemudian dikelola menjadi wisata, danau ini dirubah menjadi Danau Tambelang. Danau Tambelang ini sangat indah dan luas, sehingga pengunjung bisa menikmati keindahan alam dan menikmati wahana menarik yang ada di danau ini. Lanjut, kita eksplor ke area belakang wisata Danau Tambelang ini, pokoknya ikutin terus video ini sampai selesai. Wah, di wisata ini terdapat flying fox, Azam langsung ingin mencobanya. Untuk biaya wahana flying fox ini, dengan membayar Rp20.000.
Zam sudah siap nih, siap meluncur. Giliran Azam nih, hayo Zam, semangat. Di sini Azam senang sekali main Flying Fox, sampai pengen mencoba lagi. Lanjut, kita menuju ikon Danau Tambelang, yaitu Tebing Batu. Tebing Batu ini kira-kira tingginya 10 meter dan di atasnya ada patung gurita. Tebing Batu ini sangat indah, sangat cocok untuk swafoto bersama keluarga maupun bersama teman-teman. Wahana menarik yang lainnya yang wajib dicoba yaitu perahu motor. Perahu motor ini dikenakan biaya Rp20.000 untuk 3 kali mengelilingi Danau Tambelang. Selain itu juga terdapat bebek goes. Bebek goes ini membayar Rp20.000. Di wisata ini juga terdapat seperti kafe dengan meja kursi beratap tenda. Di kafe ini bisa duduk santai sambil menikmati keindahan alam Danau Tambelang.
Lanjut, Azam mencoba ayunan ekstrim yang ada di wisata ini. Azam awalnya berani. Saat di atas, Azam takut ingin turun. Wisata ini juga terdapat cafeteria, pengunjung bisa duduk menikmati makanan sambil bersantai di lantai bawah maupun di lantai atas. Fasilitas lainnya di wisata ini terdapat musola, jajanan dan masih banyak yang lainnya. Sebelum kita pulang, kita mencoba wahana yang lainnya, yaitu sepeda gantung. Sepeda gantung ini dikenakan biaya Rp20.000. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk berkunjung ke wisata ini. Support channel ini agar semakin semangat mengeksplor wisata-wisata yang lainnya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe.